bakar-bakar Yusi, bakar-bakar Yusi. Teman-teman semuanya, kita bakal bakar-bakar Yusi lagi setelah sekian lama, dan kali ini adalah skin RP terbaru ya teman-teman ya. Bang Yusi bakal coba nge-review dan langsung pakai dalam game, gak pakai lama buat teman-teman semua. Nah, di sini kita bakal ke bagian RP dan ngelihat dulu nih videonya seperti apa ya guys ya. Mana-mana videonya? Ini. Wih, ada musiknya coy. Oh, ada becak guys. Oh, ada baju Vanguard suit. Oh, boleh lah. Topengnya keren juga ya. Lumayan. Wih, musiknya keren banget. Apa ini teman-teman? Oh, ada bola. Jangan-jangan itu granat ya teman-teman ya. Ada car juga nih. Elite suit sama Guardian Car 95. Oke. Okay. Keren. Boleh lah, lumayan. Tapi kayak baju FF itu ya. Baju yang gue punya, yang skin FF, tau nggak? Skin FF dong, kita bisa duduk guys. Oke, Bang aja bakal nunjukin ya guys ya. Kita bakal langsung beli aja upgrade pass. Kita bakal coba ke upgrade pass. Kita beli yang kanan ya. Kita ada diskon UC ini, lumayan lah. Kita bakal langsung beli aja, nggak pakai lama, nggak pakai basa-basi. Langsung elite ya kan. Kita langsung level 13. Kemudian Bang Aji bakal langsung aja coba ke area sini. Gimana ya beli ya kemarin ya? Ini ya. Bang Aji langsung mau beli RP point card. Tapi caranya yang kemarin gimana ya? Sebentar. Gue bingung nih. Ada gedung baru nih. Ini VVV. Bukan juga. Gimana ya tension? Gimana caranya gue mau upgrade? Dulu itu kan bisa upgrade guys. Jadi kita kalau upgrade kita bisa balik modal, dapat lagi balik RP kita teman-teman ya. Tapi kayaknya mereka nggak untung ya. Jadi oh, dia dapat RP ini. Oke, gua pakai nih. Dapat level 15 sekarang ya guys ya. Udah level 15 nih. Gimana caranya? Bentar teman-teman ya. Bang aja cari dulu nih. Kemarin tuh bisa kita beli bayar teman-teman ya. Bayar RP, cuman nanti balik lagi duitnya. Ngerti kan maksud gua kan? Tapi di sini gua nggak bisa ya. Nggak bisa, guys. Gak jelas ini, aduh kayak banyak tension ini. Aku mau balik modal lah, bis beli balik lagi. Tapi tensionnya gak untung guys. Soalnya season-season berikutnya orang belinya pakai UC yang mereka dapetin gitu kan. Oke, jadi gue bakal coba purchase rank lah ya. Kalau gitu ya, kita gak bisa ini temen ya. Oh bisa. Oke, bayar pakai RP guys ya. Gue bakal pakai UC lah, udahlah gak pakai lama lah. Kita langsung bayar level max aja. Langsung level 50 temen-temen ya. Kita collect semuanya. Semuanya kita ganti ke UC aja, oke. Okay. Dapat Little Creepster Set. Dan oh, ada MK juga guys, ada MK. Ada topi, keren juga nih. Oh, ada baju Joker KW ya teman-teman ya. Ada pesawat, ada car. Ini baju Vanguard Seat-nya teman-teman ya. Ini yang jadi primadonanya ya. Vanguard Seat-nya ya. Oke, kita bakal coba lihat guys ya. Kayak gini, kita lihat dari awal ya. Ini set pertama. Set pertamanya malah bagus loh. Serem teman-teman. Serem guys. Wih, keren. Kayak Joker ya, bener-bener ya. Kayak Joker sama Pennywise gitu, keren. Ada tas juga ternyata, nggak di ini, nggak di highlight sama dia. Tasnya lumayan ya. Kayak parawah gitu temennya. Ada tarian juga, tariannya gratisan. Tariannya kayak orang lagi cacingan ya. Cacingan minta duit gitu kan. Wih sih. Keren sih. Wih. Keren. Gratisan lagi ya. Dapat gantungan kunci ternyata ini ya. Gua kira tadi granat ya. Kemudian ada pisau tapi kartu temen ya, keren banget ya. Parang tapi berbentuk kartu, keren. Ada baju gratisan juga di sini, lumayan. Kemudian ada emote baru temen ya, emote baru. Oke, dia lihat bola terus diputer-puter. Wih, keren nih. Wih, bolanya bisa ngeluarin aura-aura gitu ya kan. Oh gitu doang. Oke, lumayan lah. Kemudian ada shotgun gratisan ya. Kemudian ada car-nya lumayan keren. Kemudian ada skin terakhirnya ini temen ya. Skin terakhirnya seperti ini. Keren nggak? Standar sih temen ya. Mau bilang keren banget juga nggak. Kita coba lihat di shopnya ya. Di shopnya ada apa temen ya. Bang Aji bakal ke area shop di sini. Oh, ini ada RP. RP season 5 ya. Dia ngereset yang season 5. Jadi kalau kalian yang ketinggalan RP season 5, kalian bisa beli di sini. Apalagi itu? Oh, ada becak. Becaknya dapatnya dari sini guys. Becaknya dapat dari sini. Sama ada karakter ceweknya dapat dari sini. Ya. Baju karakter cewek dapat sini. Bison juga becak dari sini. Ngerti. Oke, jadi Bang Aji bakal langsung cobain aja temen ya. Bang Aji bakal coba buka skin kita dulu di sini. Bang Aji belum coba mode baru. Gue udah cobain sih, cuma belum bikin konten. Kenapa? Karena mode baru itu terlalu membosankan menurut gue ya, terlalu boring gitu guys. Jadi Bang Aji bakal coba. Oh, ini ada skin juga temen-temen di sini. After setelah beli UC kan bisa dapetin yang atas ini nih temen ya.
Oke, Bang aja bakal nunjukin. Kita pakai skin baru. Gak ada helm baru guys ya, tapi ya oke, lumayan lah ya. Sayangnya gak ada helm baru. Oke, kita kalau level 2 gimana tasnya? Keren sih, malah lebih keren level 2-nya ya. Full setnya kayak gini guys. Kendaraannya, kita gak dapat kendaraan ya. Gak ada kendaraan guys. Kalau senjata Bang aja gak pakai ya guys ya. Kenapa? Karena Bang aja senjatanya udah sempurna temen-temen ya. Bukan apa-apa ini. Kalau ada yang, oh kita pakai ininya guys. Kita pakai pistolnya ya. Pistol, dia dapat pistol katanya. Ini kayaknya yang lama deh. Bukan ini yang lama gue. Dapatnya tadi cuman ini doang, parang, parang. Parangnya keren sih, gue suka parangnya. Parangnya lumayan keren, sama shotgun S686 guys ya. Kita coba lihat ya. Mana shotgun? Ini S686, ini, dapatnya yang ini guys. Oke lah. Jadi gue gak pakai banyak basa-basi ya. Kita gak dapat granat juga, cuma dapat emoticon doang. Oh ada granat rupanya. Ini granat kayaknya yang lama deh. Gue dapat dari tempat lain, tapi gak gue review prekitio. Ini yang King Kong nih. Gak gue pakai, cuy, cuy. Gimana ini, flashbeam pakai dong. Apa ya nih gue nih. Banyak granat keren tapi gak dipakai guys. Yang ada kill message nya Oh ini ada ya. Oh enggak. Yang ada kill message nya cuman yang pumpkin sama yang ini. Ya udahlah, kita langsung test drive. Kita lihat gimana kekerenannya dalam game yang satu ini. Let's go. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam game langsung aja ya. Gak pakai lama dengan skin super berkece badai. Kayak di film turun di Pochinki. Oke. Casano teman kita guys yang punya pesawat guys, nomor 2 guys. Oke. Okay. Sekarang nomor tidak menentukan ini ya. Kemampuan HP temen ya. Kadang nomor 4, kadang nomor 3, kadang nomor 1. Random banget sih. Bagus lah kalau gitu. Jadi nggak ada yang perlu dibully lagi ya. Gue biasa selalu membully nomor 4 gitu sih. Tapi sekarang gue nggak tahu nomor 4 yang sebenarnya siapa. Ya udah kita membully diri sendiri aja. Bullying. Let's go boys. Gak ada. Ada sih harusnya. Ada gak sih? Gak ada yang di posisi gimana sih? Ada kan? Ada. Tapi sendirian. Udah itu temen-temen musuh. Temen. Cara-cara baru untuk masuk kayak gitu. Di manakah musuhnya berada? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Kayaknya di itu guys, rojok semua nih. Ini masih banyak sih musuhnya, gua nggak langsung keluar. Santai aja. Kalau musuhnya udah habis kekeluaran, ngeselin nih. Belum mulai udah habis maksudnya guys, guys. Loh kok udah di loot nih? Bagaimana ceritanya? Bot kayaknya. Oh. Yang pakai shotgun orang. Bruh. Bruh. Kelihatan gua, sumpah. Semua ternyata botnya pakai shotgun, serem juga ya. Iya kan orang weh, ada musuh guys, nomor 4 kena knock gitu. Wah jauh banget, terus meter musi jalan sendirian. Sabar sabar, itu bisa tuh. Ngejar ngejar, semoga bisa ya. Sabar ya, jangan panik. Mau di end pakai shotgun, gak kena tapi. Nomor 2 lagi perang. Ayo. Sabar-sabar gua OTW. Sabar, bawel banget udah ngerusak, ngerusuhin. Malah hep pula dia. Gue gendong tadi tapi gak perlu digendong sih. Surprise. Easy. Oh, sekarat banget ya.
Kita lagi perang sama orang. Dikirain kita squadnya kali ya. Beda squad ternyata itu. Help, help. Pusing gue dengarnya guys, guys. Makanya gak mau nolongin. Orang lagi musuh di depan gitu. Gak boleh di spam-spam gitu. Malah ngeselin jadinya. Cepet lah. 50 musuhnya. Help, help, help. Spam terus. Temennya juga butuh ini. Bang, bang, bagi bandage ada gak bang? Oh, bocil, pantes, guys. Tapi dia kecil. Orang mau nge-repap tuh, butuh waktu. Oh, orang mah buat, kayaknya orang deh. Buat, pak. Kira skinnya skin orang, ternyata bot. Harus ini rame sih. Oh orang, ada orang juga, atau bot semua nih. Oh ini orang. Orang, berapa jadi bot semua nih. Dapat klasik tuh. Orang nih guys. Kayak kodok ini sih gue jalannya. Eh kodok kepiting. Fall back to safe zone. Watch out. MP nih bos. Maju bos. Jangan ragu bos. Banyak kamar mayat aja nih. Banyak kali mayat di sini, Mbak. Perang di sini semua orang nih. Dia lagi perang sama yang di rumah nih. Ini sembunyi di situ. Oh, cakep. Lumayan lah kita kesini dapat banyak juga kita, guys. Gua kirain enggak bakal dapat apa-apa. Ternyata dapat jackpot juga.
salah ambil gue. Ada dari seberang ada yang nembakin gue aja. Nah, step aja. Ini orang sniper nih guys. Habis menang di sniper nih dia. Lah yang di sini siapa nih? Ngeri banget, tiba-tiba hilang. Kalau bot gak mungkin hilang guys. Mark the location. Apa gue bilang orang kan ngeri banget bos ah gila lu lagi itu lu bos bos ngeri 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 takut sih gue tuh bisa salah buang bisa gitu keren bot kan awalnya kan gue yakin penonton gue pasti keren bot juga itu tapi bot tuh gak mungkin berhenti guys gue curiganya di situ ketika dia berhenti tuh kayak ah ini bukan bot ini orang sih. Dari dekat tuh kadang gak usah buka scope, tadi musuhnya buka scope malah kalah. Kadang malah lebih bagus gak buka scope guys. Yuk. Skin ini mau berker guys. Banyak. Apa senjata gue masih miskin? Senjata gue masih miskin, astaga ini udah berapa menit? Dari 11 menit bos, masih miskin katanya. Pusing pala BRB juga dengarnya. Pak teman gue dulu deh. Udah lumayan kita ada panen-panen. Ada perang gak sih? Ada perang gak sih? Rata pak, lumayan dapat kill gratis. Lagi perang orang itu gua dapat kill gratis kan konyol. Biar bingung musuhnya. Biar bingung musuhnya guys. Rata guys, gila on fire banget gue pakai ini skin. Ada belum film guys? Dapat 2 squad gue dalam sedetik, dalam 1 menit, 2 menit. Lihat nih. Gila enggak tuh. Berapa joker sini? Luar biasa ini sih. Lihat tuh. Ladang joker, bos. Lima maksudnya. Sekarang belum masuk zona malah dapat banyak kill gitu ya. Karena main santuy malah dapat banyak kill. Bisnis enggak dapat apa-apa, Pak. Kayak di film nih. Nebeng, Bro. Terus ngeliat di jendela-jendela gitu kan. Aku takutnya di ngeprone aja, ngeprone knock-in aduh sedih banget, coy. Sia-sia perjuangan kita dari awal. Tenang, kita ada tanker depannya. Wih. Kaget gua. Ngasih info lagi ke musuhnya dia. Ini bahaya sebenarnya. Kalau teman kita tiba-tiba nyamber gitu kan. Watch out. Mark the location. Oh iya.
Gue bisa lihat temen gue, gigi juga dia. Musuh di depan. Nope. Gila itu jauh banget loh musuhnya. Watch out. I'm really sorry. Ya mati kan gara-gara temen nafsu. Ya udahlah teman-teman ya, gue udah berusaha sih. Teman kita nafsu sih tadi. Kalau bisa kenak ya. Gue nggak tahu sih kalau bisa kenak. Gue lagi di enpras. Sialan. Kita lihat ya teman kita apakah bisa chicken. Mati semua. Kalah sih. Salah gue, harusnya gue gak usah nge-repap guys ya. Terlalu baik gue. Kalau gue tahan gini mati nih mereka semua, yakin gue. Lagai. Temen kita bocil nomor 4 nih, rada-rada nih. Gak mungkin menang sih dia, diserah sama 3 orang. Sisa 2 lawan 4 nih guys. Tuh kan, jangan tuh. Menang nih guys. Jangan ragu bos. Menang, loli lo. Bisa. Loli tunjukin. Eh lol. Eh lol, bisa lol. Wah, menang guys. Kena lo nih. Dor. Kena guys, dua guys. Gila loli guys. Kena tiga guys, loli guys. Itu lagi. Majuin bang. Majuin deh, sisa satu. Majuin aja, molotov. Molotov mati semua tuh, percaya deh. Molotov ada gak? Majuin aja, aduh itu di kanan. Tembakin bro. Majuin aja, aduh ke repap 3 mati kamu. Majuin lah, aduh ya ampun. Masya Allah. Ya ampun masih di TPP, udah kalah, dadah. Masih di TPP, udah susah sih. Dia ada kesempatan gak dimanfaatin guys. Mati dah, kelar dia ini. Kalau dia bisa menang hebat sih. Tapi gua ragu sih dia bisa menang. Ya kan, kalah kan. Udah lah ya. Gak bisa dikasih tahu sih, susah sih. Yaudah guys ya, mohon maaf ya gagal chicken. Kill 19 lumayan lah. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.